using only two lights. Oke, USK Vision RGB Light Stick-nya itu datang dengan box seperti ini. Box-nya biasa banget. Terus yang ini udah aku buka, aku pakai di sebelah sini lighting-nya. Ya, ini udah sempat aku buka juga. Jadi dalam box tadi itu ada kayak soft case kayak gini. Terus ada lighting-nya. Terus dapat ball head, apa namanya, ball head ya, ya, ball head buat dipasang di tripod, terus biar bisa angle gitu. Yang ngerti kan? Tidak. Terus dapat ini talinya, talinya dipasang di, oh. Ini kita pasang dulu. Jadi dengan talinya ini nanti kita bisa gantung lampu ini dimanapun ya. Di kamar mandi bisa digantung nih. Ini ya, nggak kelihatan ya, inilah. Terus service card, terus ada apa nih, user manual, bla 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 bla, USB charging cable. Ya, hari gini nggak pakai USB Type C. Ini masih yang micro USB ya. Terus dapat remote. Ini bisa dipakai ya? Oh, langsung bisa hidup. Ganti-ganti warna dari sini. Biru. Putih. Hijau. USK light tube-nya ini bahannya apa ya? Plastik atau aluminium ya di bahannya, di bagian ini. Terus di sini plastik. Terus di sini ada port buat ngecasnya, chargingnya. Nah, di bagian handle-nya ini ada 3 tombol. Satu ini buat power. Ini intensitasnya. Jadi ada 12 step intensitas cahayanya ya. Terus tombol yang ini untuk ganti warnanya. Cycling warna. Jadi di lampu ini kita nggak bisa milih warnanya secara manual gitu ya, jadi udah ditentuin. Di remote-nya juga tertera kayak gitu, jadi warnanya ini udah, ini kuning, putih campur kuning, putih, ini merah, hijau, biru, ya percampuran. Tuh, yang belakang ikut ya, nggak terlalu berat ya. Lampu ini diklaim memiliki built-in baterai berkapasitas 2600 mAh 7,4 volt yang setara dengan 5200 mAh 3,7 volt. Terus lampu ini kata websitenya itu bisa digunakan menyala selama 2 sampai 36 jam. Terus di bagian bawah handle-nya ini terdapat quarter mount, standar buat tripod lah. Ini bisa dipasang ball head yang bawaannya. Kita cek pasang aja langsung. Jadi dengan ball head bawaannya nanti kita bisa angle lampunya, karena di tripod ini dipasang terus dia bisa 90 derajat horizon miring gitu loh. Di paket pembelian RGB light ini itu datang dengan dua remote-nya. Kayaknya infrared remote ya. Ini satu remote bisa dipakai di keduanya, asalkan kena sinyal pada kedua lampu ya. Oh. Jadi bisa pakai satu remote sebenarnya. Pas aku taruh di tengah lumayan nggak kena keduanya ya. M itu apa ya? Oh, M itu mode.
Oh, jadi efek lampu ini itu dengan mencet tombol M di remote-nya, terus ada selek kiri kanan. Ini baru tahu ya. Entahlah nama mode-modenya ya, nanti kita cari tahu. Kekurangan dari lampu ini kayaknya RGB-nya itu dikasih yang inti-intinya aja ya, kayak merah, hijau, biru, terus ada percampuran merah dengan hijau, kayak gitu. Merah dengan hijau tua, biru dengan hijau itu jadi teal. Terus ada kuning, kuning campur dengan putih 50-50. Nah, ini putih atau daylight ya. Lampu ini terang banget ya. Ini udah di full power. Aku coba turunin intensitas lampunya. Itu kayaknya loncat-loncat ya, jadi nggak. Ini paling intensitas paling rendah ya. Apakah ini 10%? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Kayaknya nggak pakai persen. Entahlah. Ini udah di paling terang ya. RGB light stick ini dijual dengan harga $55,99. Ya, dibuletin $56 ya. Itu belum ongkos kirim. Kayaknya di Indonesia belum ada. Jadi belinya harus website di luar negeri, langsung di websitenya USK Vision atau ya marketplace seperti AliExpress mungkin jual. Jadi untuk keylight saat ini aku menggunakan Godox SL150W, berada di kanan atas 45 derajat dari aku ya. Sekarang aku mau coba matiin yang Godox, terus aku mau pakai kedua lampu ini aja. Aku jadiin key light satu lampunya. Wow, recommended banget sih lampu ini ya. Kayaknya kalau ini dijual di Indonesia mungkin harga 1 jutaan lah ya. Ya masih lebih murah dari Godox light tube yang 60 itu ya. Tapi beberapa waktu lalu Godox ngeluarin versi yang lebih murah, light tube RGB-nya itu kalau nggak salah ada kode-kode 30 gitu ya. Key light-nya menggunakan USK Vision RGB light stick. Intensitasnya ini paling kecil. Aku terangin dikit. Nah, segitu pas ya. Lampu ini bisa banget dijadikan lampu utama buat kita shoot produk ya. Ya, di sini aku mau pakai kedua lampu ini buat shoot produk review barang-barang yang dikirimin dari produsennya, dari pabriknya. Nanti aku pakai kedua lampu ini aja biar gampang setupnya. Karena kalau aku pakai yang Godox SL150 itu harus pakai si stand, terus pakai horizontal standnya itu juga di atas, terus lumayan berat, jadi harus isi pemberat gitu biar nggak jatuh. Ya rada ribet lah mindahinnya kan gitu. Kalau ini kan ringan banget. Dan ini ya, coba aku naikin ya. Karena dikasih sekalian apa namanya, bracket yang bisa gitu. Jadi ini bisa kita tinggiin, terus bisa dijadiin lampu dari atas gitu. Wow, keren keren.
Coba matiin yang ini. Ya, ini pakai satu lampu dari USK Vision, aku taruh di atas dengan warna putih. Ini kalau aku terangin, ini terang banget nih. Keren nih, keren lampu ini. Thank you USK Vision udah ngirimin frameable lampu ini secara gratis. Kayak shot-shot mafia gitu kan, kayak gini ya. Kalau film-film gitu. Dan enaknya lampu ini udah dengan desainnya. Dengan desain lampu yang udah seperti ini lumayan nggak nyebar ke kiri atau ke kanan ya. Jadi rada lumayan lurus, kayaknya membentuk V shape gitu ya. Gini ya, ke bawah. Sebelah sini sama sebelah sini tuh nggak kena lampunya. Jadi sangat, ini bakalan lampu yang sering aku pakai buat produksi konten ke depan. Atau bahkan nanti aku coba. Aku coba buat lampu foto ya, buat foto atau bikin video lah. Karena ini udah built-in baterai, jadi fleksibel banget kita mau bawa kemana-mana. Nah, ini contoh ketika remote-nya itu kedetek oleh kedua lampunya. Aku pencet putih, aku pencet merah. Nah, posisi ini keduanya ngedetek ya. Sinyal dari remote controlnya itu nyampe ke lampunya. Berbarengan, jadi bisa pakai satu remote aja buat ngerubah dua lampu ini. Atau lebih ya, kalian bisa beli lebih dari dua mungkin buat setup konten kalian. Kayaknya lebih mending beli light tube seperti ini ya. Daripada kalian beli light-light kecil yang seperti YC Onion yang sebelumnya. Seperti YC Onion, lampu kecil yang sebelumnya aku pakai, ini lebih berguna kayaknya. Sangat fleksibel dipakai buat apapun kebutuhan short foto atau video kita. Oke, Bapak Dwi jadi model. Coba hidupin lampunya. Ini sesi pemotretan cowok-cowok. Nah, gitu. Ngaruh ke muka nih. Pengaruh warna gitu. Nah, tuh bang hijau. Tuh deh, ganti. Ih, keren. Ayo. Mundulang ya, Ben? Serang tuh nih dulu. Nah, mereng gitu. Ngelik.
batuan sih. Lihat tuh, di sini tuh dia. Buang dahulu gue. Sing, cari kecenikan jadi Tobi ini. Manjain harus ada tirus. Aku menjangin pang ribet belakangnya. Gitarnya nah. Nanan cenyi kena sih gitu. Mari tuh. Buat ledek meh. Lurus aku ke lele meh. Buat cenyi kurang sangar. Oh gitu. Iya lebih sih. Sacing-sacing bisa. Hahaha. Oke, nah. Ini matahan, Bin. Itu kita warna cikgu tuh. Nah, tato cahainnya oke, dengar. Putar, Bin. Putar. Ini bener lu, beten. Ini keker. Ini coba gitu. Crop up, cahain. Luarnya pelangkiran, ini enak soalnya. Rocker yang... Rocker yang ketuhanan. Mau coba ubah, apa dot jenis? Terus CN, ini biru. Tapi ini luangnya memang warna gini natural ya sih. Ah, spotuan nggak ngeliatin ujung gitarnya ketahuan ya. Tapi bara di kuang ah. Yang biru gaming ada nih. Jadi sih nggak diganti nih, karena ke muka ke kulit soalnya. Nggak, ini coba hijau. Oh, tapi ngena warna kulit. Cekak nyampang ya. Cing kedetek mah tahan itu warna gitu.